Biasanya kalau ke Lampung Barat, destinasi wisata yang dituju adalah Danau Ranau, Bukit Bawang Bakung, serta negeri di atas awan Temiangan Hill. Namun ternyata ada destinasi wisata yang lain yang tak kalah indah, yakni berada di Kecamatan Suwong, Lampung Barat. Destinasi wisata danau-danaunya dan geotermal tentu sangat menarik untuk dikunjungi. Ingin tahu keindahannya? Kita simak liputannya. Suwoh adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dan terkenal dengan wisata danau serta geotermal yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Ada 4 danau di daerah ini, yaitu Danau Asam, Danau Minyak, Danau Belibis, dan Danau Lebar. Danau Lebar merupakan salah satu tempat favorit para pecinta alam dan pemburu foto Instagramable. Selain itu, pengunjung bisa menikmati sensasi berkeliling danau menggunakan perahu mesin. Bagi para wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, Anda tak perlu khawatir. Di sini telah disediakan gazebo-gazebo untuk tempat beristirahat sekaligus menikmati pemandangan nan asri yang ada di sekitar Danau Lebar. Tak perlu membayar mahal untuk masuk ke tempat wisata Danau Lebar. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp10.000 untuk tiket masuknya. Karena tempatnya yang nyaman dan aman serta fasilitas yang lumayan lengkap, Danau Lebar Suwoh wajib dikunjungi bagi para penikmat wisata. Sering ke sini? Ya, sering. Sering. Gimana kalau suasananya di sini? Ya, bagus. Ya, sejuk. Sejuk. Buat liburan aja kalau hari Minggu sama anak-anak. Mandi di danau. Kadang mandi di situ di danau. Untuk tiketnya sendiri? Kalau tiket sih, kalau orang dekat-dekat sini sih kadang kalau orang-orang sini nggak bayar aja, nggak bayar ya, gratis ya. Ya. Kalau orang luar-luar ya paling minimal lah nggak terlalu mahal, biasa aja. Berapa tuh sampai 10.000? Ya paling 10.000. Paling 10.000. Aman nyaman nggak di sini? Aman nyaman di Suwoh loh, paling nyaman, paling aman dari apapun paling nyaman. Mainlah ke Suwoh daripada main dari wisata luar Suwoh, mending punya sendiri yang di Suwoh. Selain danau yang indah, Suwoh juga mempunyai padang savana yang cocok untuk mengisi foto keren di Instagram Anda. Hamparan padang savana yang hijau mirip Bukit Teletubbies sungguh indah dipandang mata. Sejauh mata memandang, kita hanya akan melihat kombinasi hijaunya rumput ilalang dan birunya langit yang elok. Tentu sangat menyegarkan pandangan mata bagi para pengunjung. Di Suwoh juga terdapat spot wisata seperti Yellowstone yang ada di Amerika. Namanya adalah Kawah Nirwana atau Keramikan. Kawah Nirwana merupakan kaldera gunung berapi yang masih aktif. Dengan luas mencapai 128 km persegi, Kawah Nirwana Suwoh memiliki potensi geotermal yang cukup tinggi. Kawah yang masuk dalam bagian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini memiliki mata air panas yang cukup luas. Meski aktif, Gunung Suwoh yang berada di dalam sudah cukup lama meletus, terakhir pada tahun 1933. Meski begitu, pengunjung wajib mengikuti arahan yang diberikan oleh guide ya, sebab ada jalur-jalur keramik yang masih lunak sehingga berbahaya jika dilalui. Kawah Nirwana Suwoh sendiri menawarkan pesona wisata kawah yang sangat cantik. Warna biru toska mendominasi bagian permukaan dari Kawah Nirwana ini, dengan asap yang gak pernah berhenti mengepul. Karena keindahannya, Kawah Nirwana juga sering digunakan sebagai spot foto untuk prawedding. Thank you.
destinasi wisata kebanggaan masyarakat Lumbang. Namanya Danau Nirwana. Nirwana itu surga. Jadi bagi bapak ibu, malah jomblo-jombloan, kalau mau refreshing, menghilangkan rasa penat, datang di sini. Ini para gadis, para bujang, kalau yang sudah mendapatkan jodoh, mau foto pre-wedding, luar biasa di sini. Keren banget! Jika ingin berwisata ke sini, Anda dan keluarga cukup berkendara selama 90 menit dari Kota Liwa menuju kawasan Pekon Sukamarga, Kecamatan Subuh. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol COVID-19 demi terjaganya liburan yang aman dari virus corona. Dari Lampung Barat, Ferry dan Eki, Saburai TV melaporkan.